rajin. Saya tidak mahu melawan cakap guru lagi. Saya akan ikut cakap guru. Saya tidak mahu bermain-main di dalam kelas lagi. Saya akan tumpukan perhatian di dalam kelas. Mulai tahun ini, saya tidak mahu lewat ke sekolah lagi. Mulai tahun ini, saya akan hadir awal ke sekolah. Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu dia. Tadi kita dah tengok video adik-adik kita dan ada orang main gitar. Siapa itu kan? Alright, kejap lagi kita akan tahu dengan lebih dekat siapakah gerangan yang main gitar tadi. Baik, ini kita akan belajar sama-sama untuk subjek pendidikan kesihatan dan juga pendidikan moral dengan topik pemikiran positif ataupun positive thinking ni. Ini kalau mereka-mereka yang suka negative thinking ni, kita boleh belajar sama-sama untuk kita ubah daripada negative to positive thinking. Tapi ingat, saya suka nak ingatkan diri saya dan anda semua, di mana pun kita berada, sentiasa patuhi SOP yang telah pun ditetapkan, memakai pelitup muka, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan juga kerap sanitasi tangan. Baik, jom kita nak berkenalan dengan cikgu yang akan bersama dengan kita. Jom sama-sama kita saksikan dulu profil guru ini. Itu dia, kita bersama dengan Cikgu Jafri. Assalamualaikum, ya, Cikgu. Saya. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Thank you. Good. Semangat ini. Semangat luar biasa. Betul. Jika kau fikirkan kegagalan, kau pasti akan gagal tadi, Cikgu. Ya, betul. Itu dia. Sebab saya tengok, Cikgu yang main gitar tadi, Cikgu. Ya, saya main gitar tadi. Wah, bukan kaleng-kaleng orang kata, Cikgu. Bolehlah. InsyaAllah. Baik, kita dah bersama dengan Cikgu kita, Cikgu Jafri Jaafar, selaku Ketua Panitia PJPK SU Sukan, SMK Seksyen 4, Kota Damansara, Selangor. Ya, betul. Itu dia. Baik, Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, sesi pembelajaran kita pada pagi ini, suka kita nak ingatkan kita dan juga anda yang menonton untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Sekarang ini kita, cikgu, kita dah jaga penjarakan fizikal. Ya, betul. Sekurang-kurangnya 1 meter dan kita memakai pelitup muka. Serta, cikgu, kita ada sanitasi, gel pembasmi kuman untuk kita sanitasi tangan kita. Silakan, cikgu. Ya, okey. Kita memutuskan rantaian wabak COVID-19, cikgu. Ya, betul. Okey, saya pula. Itu dia. Untuk sama-sama kita nak menjaga kebersihan diri kita. Bila kita dah sanitize tangan kita, cikgu, kita dah boleh buka pelitup muka. Okey, kita buka. Kita pun dah jaga penjarakan fizikal. Itu dia. Wow, handsome cikgu kita pagi ni. Itu dia. Hari semangat kita ceria hari ini. Ceria-ceria. Sangat luar biasa, cikgu. Ya, betul. Itu dia. Baik. Cikgu, kita takkan berdua sahaja, cikgu. Sebab kita akan bersama juga dengan rakan-rakan ataupun adik-adik pelajar kita daripada SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 4, Kota Damansara, Selangor. Yang mana kita persilakan adik-adik kita untuk masuk ke studio bersama kita. Assalamualaikum, apa khabar? Alright, cuba unmute sikit mic, kita nak dengar suara. Apa khabar semua, sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Baik. Jom kita nak berkenalan dengan adik-adik yang bersama dengan kita. Kita mulakan dengan adik Arfan, boleh ke? Silakan. Muhammad Arfan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Arfan bin Maizda. Mm-hmm. Saya dari SMK Seksyen 4, Kota Damansara. Itu dia. Terima kasih, Arfan. Baik, kita teruskan dengan adik seterusnya, Firdaus. Silakan, Firdaus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus Bezam. Uh-huh. Saya dari SMK Seksyen 4, Kota Damansara. Okey, seterusnya Amirta. Silakan. Selamat sejahtera, cikgu. Nama saya Amirta Wajni. Saya dari SMK Seksyen 4, Kota Damansara. Okey, yang seterusnya Loh Venus Warren. Silakan, adik Loh Venus Warren. Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya Lonnie Shandeva. Saya dari sekolah SMK Seksyen 4, Kota Damansara. Wow, ciri-ciri lah adik kita pagi ni. Seterusnya, adik Alif Arsyad. Silakan.
Assalamualaikum semua. Nama saya Mama Alif Asyad bin Abdul Nasir. Saya dari SMK Jasa 4 Kota Damansara. Dan the last one. Oh, patutlah. Rupanya ada dua Arfan bersama kita pada pagi ini. Kita persilakan Arfan yang terakhir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Arfan bin Alisam. Saya dari SMK Seksyen 4 Kota Damansara. Okay, baik, semua dah ready ke nak belajar kelas kita ni untuk pendidikan moral dan pendidikan kesihatan? Ada terbaik. Baik. Okay, semangat. Itu dia. Semangat yang luar biasa. Betul. Baik. Cikgu, mungkin kita nak tahu juga daripada cikgu lah berkenaan dengan subjek pendidikan kesihatan dan pendidikan moral serta topik pemikiran positif. Sebenarnya apa yang kita nak belajar untuk topik pemikiran positif pada pagi ni, cikgu? Okey, untuk pendidikan kesihatan dan juga pendidikan moral, okay, kita akan mempelajari tentang pemikiran positif dan juga bagaimana pemikiran positif boleh dikembangkan dalam potensi murid. Okey, sebelum kita teruskan pada kita punya sesi pembelajaran, mari kita lihat video pengenalan ini. Okey, jom kita nak bersama-sama saksikan video pengenalan. Hai semua, apa khabar? Sehat? Pada hari ini, kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan kesihatan dan pendidikan moral di bawah tajuk pemikiran positif dan selahkan potensi diri. Diharapkan pada akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat menyatakan maksud dan ciri-ciri pemikiran positif, menjelaskan faedah pemikiran positif dalam mengurus mental dan emosi serta menjelaskan cara mengurus dan hubungan antara pemikiran, emosi dan tingkah laku. Seterusnya, murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, menjelaskan cara memperbaiki kelemahan dan hargai keistimewaan diri serta mengaplikasikan potensi diri untuk kesejahteraan hidup. Kita akan terokai bagaimana pemikiran positif dapat dijadikan kekuatan atau kelebihan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Sekiranya anda sudah bersedia, jom kita bersama rakan di TV. Itu dia, pemikiran positif ni memang sangat-sangat penting ya cikgu, based on video yang kita belajar tadi ataupun kita tengok tadi, berkenaan dengan pemikiran positif ni sangat perlu untuk setiap manusia ataupun setiap insan lah. Baik, dan saya sebenarnya tak sabar cikgu nak belajar untuk topik pemikiran positif ni, sebab saya pun kadang-kadang datang negative thinking tu cikgu. Bila nampak ni dia fikir negatif, so kita nak twist, kita nak ubah daripada negatif to positif. Tapi anda semua yang nak ubah sama-sama dengan saya, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan belajar bersama-sama dengan Cikgu Jafri. Terus kekal di Didik TV KPM bersama dengan saya dan Cikgu Jafri. KPM. Bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu dia tadi. Kita bersama dengan Cikgu Jafri Jaafar. Cikgu. Cikgu yang sentiasa ceria dan energetik. Perlu semangat pagi ini. Perlu semangat cikgu. Betul. Itu memberi kesan ataupun mempengaruhi emosi dan juga positive thinking seseorang ke cikgu? Ya, betul. Sebab apa? Bila kita ada perasaan yang positif, kita punya kerja akan jadi lebih smooth, lebih lancar. Sekiranya kalau kita fikir yang benda-benda yang negatif, kemungkinan kita akan jadi lemah, dan juga kita akan jadi stres dan sebagainya. Itu dia. So, antar kesan kalau kita tidak pendidik diri kita dengan positive thinking, cikgu. Ya, betul. Baik, cikgu. Kita nak teruskan, cikgu, sesi pembelajaran kita, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, baik. Sebelum kita masuk kepada pemikiran positif, kita akan buat satu aktiviti dulu. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, hari ini kita akan bercerita dulu tentang emosi, perasaan. Okey. Perasaan kita ada banyak. Okay, kita ada positif, contohnya gembira. Kita ada kasih sayang, kan? Kalau macam yang negatif, kita ada contohnya kita sedih dan sebagainya. So hari ini saya nak minta Azhar kita buat satu aktiviti. Boleh cikgu. Saya suka aktiviti ni. Saya ada buat saya ni yang kosong. Okey, saya nak minta Azhar untuk melukis untuk empat emosi
Yang selalu kita ada di fikiran kita. Gembira, marah, terkejut dan juga sedih. Kita nak buat, minta Zahar tolong. Boleh cikgu. Okey, lukis kita guna emoji lah, senang eh. Emoji boleh cikgu. Emoji, okay. Saya guna emoji cikgu. Murid-murid juga di dalam talian juga. Okey, sila buat untuk emosi. Okey, empat emosi yang kita pelajari eh. Okey. Kita dah nampak satu. Okey. Kemudian kita marah ada macam mana? Marah. Jadi tak marah saya cikgu? Tak apa, kita tengok dulu. Macam tak apa-apa. Macam tak apa-apa. Sedih. Macam terkejut. Okey, terkejut. Terkejut muka macam mana terkejut ni? Kalau terkejut macam mana? Mulut siapa? Lopong. Lopong. Terkejut. Betul tak? Macam saya yang terkejut tengok lukisan saya ni cikgu. Okey, sebelum tu saya nak murid-murid, sila tunjukkan gambar emosi kamu. Ini yang abang punya eh. Tengok tu, ada. Ada yang siap warna lagi. Macam jauh beza je. Ini selalunya emosi-emosi yang hadir pada kita pada tiap hari eh. Kadang-kadang kita pun bangun pagi pun emosi dia ada juga eh. Kadang-kadang kita tiba-tiba terkejut dan sebagainya. Saya nak tanya Arfan. Sebab apa gembira? Silakan, Arfan yang mana cikgu? Muhammad Arfan ke? Arfan. Dia ada dua. Satu Arfan, satu Muhammad Arfan. Arfan. Okey, Arfan. Silakan. Saya gembira kerana mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Gembira sebab cemerlang dalam peperiksaan. Kita tanya pula Firdaus. Sebab apa sedih? Silakan Firdaus. Unmute mic dulu Firdaus. Saya sedih kerana anak kucing saya mati. Sedih kehilangan saya tanya ni lah Lovin. Lovin silakan. Lovin, sebab apa terkejut? Terkejut sebab saya apa? Saya terkejut kerana terdengar bunyi letupan yang sangat kuat. Mungkin kita duduk tiba-tiba pum meletup. Terkejut dan sebagainya. Itulah emosi. Terkejut. Kita tengok ni gambar ni. Ini berkaitan dengan emosi yang berada di sekitar kita. Marah ke macam ni? Saya pun confused. Kita tengok murid punya macam mana marah. Dia marah betul. Mungkin mulut dia mungkin dia ngangah sikit. Saya marah-marah manja. Tapi kalau boleh kita jangan marah. Kita ceria bersama. Baik. Emosi yang kita tahu adalah perasaan di mana kita perlu kontrol ataupun kita perlu kawal supaya tidak menjadi negatif. Dan juga kita kena, kalau kita tahu satu fakta di mana kita ada hormon kortisol. Hormon kortisol ni sebenarnya dia adalah hormon stres. Dia akan menjadi pada waktu pagi. Pagi sangat tinggi dan juga dia akan reda turun pada waktu malam. Sebab tu waktu malam kita tidur kita tak ingat apa-apa. Kalau sekiranya dia bekerja malam dia terbalik. Itu hormon kortisol tu. Maksudnya dia tak mesti statik macam tu. Kalau mereka yang mungkin waktu tidurnya berubah, so dia punya hormon pun akan ataupun emosi dia juga akan berubah cikgu. Ya, betul. Sebelum kita masuk kepada pemikiran positif. Ini yang kita nak belajar hari ini. Kita dah tahu tentang perasaan. Kita akan tengok pula macam mana pemikiran positif ini berlaku. Dan juga apa juga ciri-ciri yang terjadi. Sebelum tu kita akan tengok satu video tentang murid mengamalkan pemikiran positif. Jom sama-sama kita saksikan. Saya mengamalkan pemikiran positif kerana saya sentiasa menjadi diri sendiri. Saya bangga menjadi diri saya kerana saya mampu menjalani kehidupan dengan baik. Di samping saya mempunyai ramai kawan yang berfikiran positif. Saya mengamalkan pemikiran positif kerana selalu bersyukur di setiap keadaan.
Saya berfikiran positif dan selalu bersyukur dalam keadaan senang atau ketika sedang mendapatkan sesuatu. Masa ada masalah pun saya sentiasa dalam keadaan bersyukur kerana saya percaya masalah yang saya hadapi dapat diatasi dengan tindakan yang positif. Saya menamakan pemikiran positif kerana sentiasa mahu terus belajar. Saya akan selalu belajar dan menambah ilmu yang saya ada. Saya akan menggunakannya untuk belajar. Walaupun saya sudah ada pendidikan formal di sekolah, saya tetap sedang mencari ilmu baru dan membantu rakan yang memerlukan. Saya mengamalkan pemikiran positif kerana saya tahu apa yang saya suka. Contohnya hobi. Kita boleh tengok orang lain rutin harian mereka menghabiskan waktu dengan menonton TV atau shopping. Saya tidak mudah terpengaruh dengan cara orang lain kerana saya sebagai murid saya fokus pada pelajaran dan saya mahu jadi orang yang berjaya. Saya mengamalkan pemikiran positif kerana sentiasa percaya pada diri. Saya percaya diri saya tidak hanya dalam penampilan, tetapi saya juga percaya ia berasal dari dalam. Itu dia pemikiran positif yang berasal dari dalam, kata murid tadi cikgu. Ya. Aha, macam mana tu cikgu? Pemikiran positif ni kiranya kita kena tahu apa yang kita nak buat. Ya. Okay, dan kita kena jangkakan apa yang akan berlaku pada akan datang. Sebab tu dia kena berada dalam diri kita. Yeah. Kalau kita tidak ada pemikiran positif, kita akan jadi lost, kita tak tahu apa-apa dan kita pun akan menunggu orang akan jadi pemangkin kepada kita. So itu kita dia. Sepatutnya kena jadi orang yang positif. Itu dia. Yeah. Think okay. positive. Baik yeah. dulu. Okey, tadi kita dah tengok tadi bagaimana tadi Azhar telah lukis emosi tadi kan. Okey, dengan murid-murid. Okey. Inilah emosi-emosi tadi tu. Wah, okay, jauh panggang dari api cikgu dengan saya punya emosi. Terkejut kan. Yeah. Okey. Sebelum kita terus pada pemikiran positif, saya nak minta semua sekali, okay, kita luangkan 5 saat. 5 saat. Okey. Okey, untuk kita buat tersenyum. Okey. Kita mula 1 2 3. Senyum. Senyum. Tak perlu kata apa-apa. Okey. Satu lagi fakta. Yep. Okey, bila kita senyum, kita akan melahirkan satu orang kata kekuatan. Sebab apa? Walaupun orang senyum tu paksa. Terpaksa, tapi dia akan menjadi juga satu benda yang positif. Okey. Kita contohnya kalau kita marah kan. Kalau kita marah dan marah, dia akan jadi meletup. Betul. So kalau seorang marah, seorang senyum, dia akan jadi mula akan reda dan kecil dan sebagainya. Okey. So kita pergi balik kepada pemikiran positif. Okey, pemikiran positif, okey, ialah kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional. Okey, selalunya kita dengar tentang berfikir secara positif. Yep. Okey. Yang ini pemikiran. Apa beza pemikiran dan juga berfikir? Berfikir maknanya kita fikir sahaja. Okey. Tapi pemikiran positif adalah berfikir dan juga membuat tindakan. Yep. Okey, kalau tengok kat sini, okey, membuat tindakan secara rasional dan menghadapi sebarang situasi. Okey. Kita perlu ada satu kesedaran, okay, di mana pemikiran positif ni boleh menjadikan orang tu berjaya. Okey. Okey. Saya nak semua sekali kita kena tahu ini adalah konsep dia. Okey, macam mana pemikiran positif boleh berlaku. Okey. Sekiranya kalau kita di tengah ini, okey, ini adalah pemikiran kita. Okey. Kalau kita berfikir secara positif, dia akan menghasilkan emosi-emosi yang positif. Contoh kita ada gembira, kita sedar, kita apa suka. Kita ada sayang, semangat, okey. Dan kita punya tindakan dia akan jadi lebih baik, bagus. Okey. Konsep di sebelah pula, sekiranya kalau kita pemikiran kita adalah negatif, okey, dia akan jadi cas-cas yang negatif. Kita akan sedih, marah, okey, dan juga kadang-kadang kita tak keruan. Dia akan menjadi stres. Lepas tu kadang bila kita dah terlampau stres, dia jadi kemurungan dan sebagainya. Ini mungkin menyumbang juga kepada depression, cikgu. Betul. So kita nak potong kat sini, kita nak pergi ke arah positif. Okey. Baik. Okey, itu dia. Yang ini ada di dalam buku teks, okay, di mana saya akan rungkaikan, okay, cara ataupun ciri-ciri pemikiran positif. Okey. Kita mulakan dengan yang pertama, jangkakan kejayaan. Okey, meramalkan kejayaan yang akan berlaku walaupun perkara itu belum bermula. Contohnya lah, okey, kalau kita nak ada pertandingan bola sepak, okey, kita dah tahu, okey, kita nak berjaya. Contohnya kalau macam hari ini perlawanan bola sepak dengan sekolah A, okey, saya mesti tewaskan sekolah A. Okey, kita menjangkakan walaupun kita tak tahu lagi result dia macam mana. Kita menjangkakan dia punya kejayaan. Contoh kalau macam murid-murid,
SPM. Dia kena apa? Aim dia punya tu. Okey, saya mungkin lulus dengan cemerlang. Lulus dengan cemerlang ataupun dapat A. Itu kita menjangkakan. Jangkakan kejayaan ataupun kita boleh kata memasang impian, cikgu. Ya, betul. Macam kita goal itu setting dia. Kita memasang impian . Okey. Pertama kita kena jangkakan kejayaan. Barulah kita ada positive thinking itu. Okey, seterusnya lakonkan watak orang yang cemerlang. Macam mana ni? Itu pun memberi kesan juga, cikgu. Ya, betul. Ni kita nak membina macam mana dia jadi pemikiran positif. Okey, saya nak tanya Muhammad Arfan. Okey, Muhammad Arfan, silakan. Okey. Bagaimana watak orang cemerlang? Orang cemerlang selalunya ceria, panturakan, kerja tidak tertangguh dan hebat. Itu dia. Perkataan cemerlang tu pun kita dah tahu dah. Dia adalah seorang yang hebat. Dan dia ada mestilah orang yang ceria. Mana ada orang cemerlang yang sedih-sedih? Betul. Betul tak? Kita tengok kat sini. Perwatakan dia ceria, suka bantu orang. Lepas tu jadual dia teratur. Contohnya dia pagi dia belajar, lepas tu dia ada sukan, lepas tu dia ada contohnya ulang kaji dan sebagainya. Dan juga cara kerja yang efektif. Orang yang cemerlang ni dia ada kadang-kadang dia ada formula-formula yang kita tak tahu. Tiba-tiba dia buat, ada pula formula teknik dan sebagainya. So kita boleh belajar. So untuk menjadi pemikiran positif, kita kena jadi orang yang cemerlang. Maksudnya dengan melakon, mungkin ada orang kadang-kadang terpaksa, cikgu. Macam ini sebab korang suruh, mak ayah suruh, cikgu suruh. So adakah dengan melakonkan itu juga memberi kesan diri dia untuk positif juga? Ya, betul. Tadi bila Azhar cakap itu apa? Itu dah kita pemikiran negatif. So kalau kita nak pada positif, buat. Astaghfirullahalazim. Kita selalu macam ni bila kita cakap malaslah apa semua. Bila kita kata itu charge negatif. Ya, betul. Charge negatif. Kita nak ke arah sana. So kita, kalau boleh kita nak pergi ke depan, move forward. Jadi kita lakukan watak orang cemerlang. Itu dia. Baik, cikgu. Sebelum kita nak teruskan kita punya pembelajaran kita untuk terus positif, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Kita bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita untuk terus bersedia dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Didik TV KPM. Okey. Saya suka datang sekolah sebab nak belajar. Saya suka pergi sekolah sebab saya suka jumpa kawan-kawan. Saya suka datang sekolah sebab saya suka bersukan. Saya suka datang sekolah kerana saya suka belajar dengan kawan-kawan. Saya suka ke sekolah sebab saya jumpa ramai kawan. Saya suka datang sekolah kerana saya sukalah. Didik TV KPM. Cikgu. Thank you, teacher. Bukan Ustaz, Ustazah. Ucapan ini tidak cukup untuk membayar segala pengorbananmu mendidik kami. You show us the way to be a better person and guide us through this path of knowledge. Kau ajar kami dengan penuh kegigihan dan dengan niat yang ikhlas. You never give up on us. No matter how hard the situation is. Cikgu, teacher, Ustaz, Ustazah, thanks, Lawshi. Terima kasih. Thank you. Syukran. Arigato. Xiexie ni. Thank you, teacher. Terima kasih, cikgu. Thank you, teacher. Jangan lupa.
Kembali dalam teras di Didik TV KPM. Itu dia cikgu yang sentiasa senyum, sentiasa ceria dan juga sentiasa suka orang kata perhiburkan kita semua dengan nyanyian. InsyaAllah. Baik, cikgu, tadi kita dah belajar berkenaan dengan ciri-ciri pemikiran positif. Setakat yang cikgu dah bagi tahu, cikgu dah sampaikan kepada kita semua, ada dua, yang mana kita kena jangkakan kejayaan dan juga lakonkan watak-watak mereka yang berjaya ataupun mereka yang cemerlang. Itu dia. Baik, kita nak terus continue, cikgu. Okey, kita tadi dah menjangka kekejayaan dan kita melakukan watak orang cemerlang. Okey, seterusnya, kita kenalah ubah penampilan diri. Okey, macam mana nak ubah penampilan diri? Okey, kalau kita ni contohnya segak, kita nak ubah apa? Okey, kita mungkin ubah dari segi percakapan. Kita. Dari segi macam mana kita bergaul dengan orang. Dan juga macam mana pakaian kita di majlis dan sebagainya. Okey. Hari ini kita akan buat satu analisis. Kita dengan murid. Kita akan tengok macam mana pakaian murid-murid di sekolah, dan juga kita kena buat satu analisis bagaimana masalah ini kita selesaikan. Kita ada tiga dekat sini. Untuk rajah yang pertama, saya nak tanya, siapa cikgu? Firdaus. Silakan Firdaus. Firdaus, apa masalah dengan gambar rajah satu ni? Lihat murid berpakaian tidak mengikut peraturan sekolah. Baju sekolah tidak dibotangkan dan tidak dimasukkan dalam seluar, dan gunting rambut dengan kemas. Kita tengok pakaian dia kat luar. So dia punya rambut dia panjang. Panjang dan dia tak button pula. So kalau macam Azhar, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita nak selesaikan masalah ni, kita kena minta dia buttonkan baju lah, cikgu. Baju, masukkan baju dan juga potong rambut. Patutlah sekolah, kena pakai pakaian yang kemas, masukkan baju dalam dan juga potong rambut. Yang kedua, saya minta Muhammad Arfan. Muhammad Arfan, silakan. Ya, saya. Gambar rajah yang kedua. Masalah murid perempuan ini ialah murid berpakaian ketat dan singkat. Saya nampak tudung saya dengan baju dilipatkan, baju mengikut bentuk badan dan kain singkat. Masalah dia, tudung dia singkat, baju mengikut badan, dia punya lengan dilipatkan, dan juga dia punya kain singkat. So kalau macam ni, macam mana kita nak selesaikan? Selesaikan adalah kita nak kena laburkan sikit tudung, besarkan sikit baju. Lengan baju kena tak boleh sinsing, dan juga kena laburkan sikitlah kain. Betul tak, cikgu? Betul. Kalau macam ni, dia lebih kepada kita nampak tak manislah perempuan pakai pakaian yang ketat dan sebagainya. Yang terakhir, kita cuba Muhammad Alif. Apa masalah dengan pakaian tersebut? Silakan Muhammad Alif. Gambar ketiga. Nampaknya ada masalah gangguan internet juga. Muhammad Alif, macam mana? Gambar ketiga ini, saya nampak murid tidak memasukkan baju ke dalam seluar, rambut panjang, tali leher tidak dikemaskan. Nampak, walaupun dia pakai songkok, masih lagi pakaian dia tidak kemas. Macam sama juga macam tadi. Masukkan ke dalam, tali leher tidak diketatkan. Dan juga kalau boleh rambut tu, rambut panjang. Selalunya kalau kat sekolah kan, ada juga budak pakai, murid dia pakai songkok sebab apa? Nak cover rambut. Bila buka tu terjurai. Yang jadi stres apa? Cikgu yang stres. Boleh tak potong? Kalau boleh. Cikgu dari dia yang gunting kan. Kita gunting betul. Alimnya dia ni kan. Bila buka, alamak, besar banyak pula panjang rambut. Sampai tutup mata. Ini dari sisi penampilan diri kita kena ada satu penampilan yang bagus. Supaya orang nampak, oh, dia ni hebat. Kalau kita, contoh kalau kita pergi majlis pakai slipper. Tengok, dia ni mungkin ada sesuatu yang kata kecelaruan sikit. Ini sebagai penampilan diri. So penampilan itu melambangkan pribadi seseorang, cikgu. Ya, betul. Macam ni segak kan. Terima kasih, cikgu. Baik, kita teruskan.
Yep. Ah, okey, tadi kita dah pergi kepada lakonkan watak cemerlang. Okay, yep. Sekarang ni kita kena berkawan pula. Okey, berkawan dengan siapa? Berkawan dengan orang berjaya. Yang berjaya. Ah, okey. Sebab apa kita nak kawan dengan orang berjaya ni? Okey. Ah, kita belajar daripada pengalaman dan juga pengetahuan mereka. Okey. Yep. Orang yang berjaya ni dia ada contoh macam tadi orang cemerlang kan. Mm-hmm. Ah, dia ada dia punya jadual dan sebagainya. Yep. Okey, kita kita pergi pada rentas kepada pelajaran sejarah. Mm-hmm. Ha, contohnya kalau macam dia adalah seorang yang hebat, dia ada buat contohnya kalau zaman prasejarah. Ingat tak zaman prasejarah? Ya. Kita ada berapa zaman prasejarah? Okey, kita tanya pelajar kita, cikgu. Okey, tak apa. Acik tak macam tu. Kita teruskan je. Okey, okay. Zaman prasejarah kita ada empat. Okey, okay. Kita ada paleolitik, mesolitik. Saya tak ingat, cikgu. Tak apa, neolitik dan logam. Okey, kalau murid yang cemerlang, yeah, empat ni dia boleh buat menjadikan satu akronim. Akronim okay ni adalah ditambik yang depan. Satu lagi nama dia mnemonic. Mnemonic ni okay maknanya dia menghasilkan satu ayat di mana dia boleh ingat. Contohkan macam sebab PMNL kita boleh buat Pak Maon naik lori. Kita boleh ingat kan, senang. Supaya benda tu lebih catchy dan juga lebih mudah untuk ingat lah kan. Kita macam nak exam kita tahu Pak Maon naik lori, oh paleolitik, mesolitik dan sebagainya. Itu kita kena berkawan dengan orang macam ni. Okay, teknik-teknik mereka ni boleh kita ambil supaya kita dapat sesuatu yang bermakna. Okay. Pengalaman dan pengetahuan. Pengetahuan itulah yang kita nak dapat daripada rakan kita ni. Okay. Saya rasa dulu cikgu saya tak rapat dengan orang yang baik-baik yang bijak-bijak macam ni. Cikgu tu yang lupa tu cikgu. Mungkin ada tapi tak kepada akademik kau. Kan. Positif, positif. Kita kena positif. Positif. Okay. Baik cikgu. Okey, kita teruskan. Ya, baik cikgu. Silakan cikgu. Kita kawan dengan orang yang berjaya. Okey, dalami ilmu kecemerlangan. Okey, untuk menjadikan seorang orang positif, pemikiran positif memerlukan ilmu. Okey. Dengan cara macam mana? Okey, kita membacalah buku-buku ilmiah ataupun buku motivasi. Buku motivasi yang menaikkan semangat kita. Okey, dan juga perbincangan bersama rakan. Kita pun di sekolah memang kita mengamalkan perbincangan. Okey, dan dalam PAK 21 pun ada. Kita bersama kooperatif dan juga kolaboratif. Okay. Bersama-sama. Itu yang kita nak. Supaya kita dapat idea dan juga ilmu. Okey, menghadiri program ilmu. Di sekolah memang ada teknik-teknik menjawab dan sebagainya. Okey, dan sekarang ni bila PDPR kan, kita tak boleh bersemuka dan sebagainya kan pada hari itu kan. Kita menggunakan video-video daripada guru-guru. Contohnya daripada YouTube. Dan sekarang ni juga mereka sedang menyaksikan TV ni juga sebahagian daripada video-video akademik. Sebelum ni bila PDPR, saya sebagai guru PJPK bila tengok dekat YouTube, dia punya video tak ada. Sebelum ni tak ada, tapi bila dah bila PDPR, bila saya tekan PJPK, banyak. So cikgu, murid-murid saya pun tak ada alasan kata tak ada apa, tak ada konten dan sebagainya. Okey, kita jangan orang kata bagi alasan. Positive no thinking. No excuse kan. Betul. Nak seribu daya tak nak seribu dalil. Ya, betul. Baik cikgu. Okey, baik, kita teruskan. Yep. Okey, yang ini tadi ada video murid yang pertama dia kata saya tak nak, lepas tu saya akan. Okey. Apa beza dia pemikiran negatif dan juga pemikiran positif? Okey, contoh yang pertama, mulai hari ini saya tidak akan malas lagi. Saya tidak akan malas lagi. Yang kedua, yang pemikiran positif, mulai hari ini saya akan menjadi seorang yang rajin. Okey, apa beza dia? Mungkin perkataannya cikgu. Okey. Kalau kita tengok dari segi kalau tindakan dia adalah bagus kan, sebab dia tidak akan malas lagi. Okey. Tapi pemikiran tu adalah pemikiran negatif. Sebab apa? Okey, sebab perkataan malas tu cikgu. Okey. Perkataan tidak. Okey. Okay. Sebab apa? Kalau pemikiran positif contohnya kat sini saya akan menjadi seorang rajin, dia adalah direct, dia langsung terus pergi. Okey. Okay, kalau macam pemikiran negatif, dia akan jadi dua perkiraan macam ni. Satu akan pergi, satu akan menjadi keupayaan untuk menjadi benda yang negatif. Okey. Contoh macam ni, saya tidak akan malas lagi. Memang tak nak malas tapi dia akan jadi malas. Sebab apa? Kita fikir ada juga benda yang negatif. Tidak tadi tu. So maksudnya mungkin mencampurkan antara positif dan juga negatif. Betul. Betul. Sama macam ni. Okey. Saya tidak mahu bermain di dalam kelas lagi. Memang tak mahu main tapi tengok dia main dalam kelas. Nampak.
positif ke tak positif. Okay, dia ada macam perkiraan macam tu. Okay, itu kita kena fokus. Orang yang pemikiran positif, dia kena fokus apa yang dia nak. Macam tadi, kita fokus menjangkakan kejayaan. Kita nak apa tadi sebenarnya? Okay. So, maksudnya instead of kita bercakap contoh macam saya tidak mahu melawan cakap guru, kita tukar kepada saya akan ikut cakap guru. Ya, betul. Itu lagi kita direct terus. Maksud yang sama tetapi orang kata apa, mungkin dari sudut penggunaan ayat tu berbeza sebab ada unsur-unsur negatif di situ. Ya, betul. Bila kita ada, itulah saya cakap tadi, bila kita ada cas negatif, dia akan sama ada dia akan terus ke belakang ataupun ke depan. Okay, selalunya kalau macam dia berpotensi tu. Potensi nak ke belakang ni. Aku nak ke depan ni. Okay, dan sebagainya. Alright. Okay. Seterusnya, kita kejayaan sila pembakar semangat. Okay, pernah tak menang apa-apa? Pernah, cikgu. Menang apa? Saya pernah menang kawat peringkat negeri dan jadi ketua pelatun terbaik peringkat negeri. Hebat. Itu bongkar sangat ke, cikgu? Bukan, betul. Kita kena bagi tahu apa yang kita ada. Okay, contohnya, kalau saya ada pemain terbaik dunia. Kita kena bagi positive thinking supaya contohnya macam kita tengok pemain bola Cristiano Ronaldo, macam mana dia jadi pemain terbaik dunia. Dia ada disiplin dan sebagainya. Kita kena jangkakan kejayaan. Mungkin menang dalam pertandingan, mendapat skor yang bagus, dan juga kita tengok dapat balik kita punya pingat-pingat. Ada tak pingat kat rumah? Ada, cikgu. Banyak? Banyak juga. Tapi daripada zaman sekolah rendah lah. Kalau dia banyak tu daripada zaman sekolah rendah lah. Sebenarnya pingat-pingat tu kan akan menjadi inspirasi sebenarnya. Bila kita nak membuat sesuatu, tengok, kita pernah menang ni. So, kita akan jadi lebih positif. Itu dia. Baik, cikgu. Kejayaan silam ni menjadi pembakar semangat ataupun pencetus kepada inspirasi diri kita nak terus usaha jadi manusia yang cemerlang, cikgu. Ya, betul. Itu dia. Seronok sebab kita dah dapat 7 ciri daripada Cikgu Jafri. Baik, cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Oleh kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam teras di Didik TV KPM. Jangan lari. Saya suka bersukan. Saya suka memasak. Saya suka melukis. Saya suka kira-kira. Saya suka menjahit. Saya tetap berkata-kata. Didik TV KPM. Bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar 7 ciri-ciri pemikiran positif. Baik, cikgu, kita nak teruskan dengan yang seterusnya, cikgu. Untuk pembelajaran kita, silakan, cikgu. Hari ini, tadi kita dah cerita pasal pemikiran positif. Okay, lepas ni kita akan cerita pasal potensi. Potensi ni apa? Potensi ni mungkin kemampuan ataupun kelebihan yang kita ada. Betul. Okay, nanti kita akan cerita pasal potensi ni. Sebelum itu, saya nak tanya dulu boleh? Silakan, cikgu. Saya tanya Amita. Silakan, apa Amita. Cita-cita anda? Cikgu? Apa cita-cita anda, Amita? Cita-cita Amita. Saya ingin cikgu kerana saya juga ingin mengajar murid. Wah, dah jadi cikgu. Jadi cikgu. Jadi saya. So, nanti boleh jumpa dengan saya. Saya ajar dia nanti. Itu dia. Muhammad Alif. Apa cita-cita anda? Apakah cita-cita Alif? Alif. Saya ingin menjadi tukang masak. Tukang masak. Sebab apa? Sangkut.
boleh masak apa yang saya suka. Sebab okay, boleh masak apa betul yang saya sekarang ni kalau kita tengok chef-chef tu daripada mana? Daripada orang lelaki. Orang lelaki. Kalau tengok kat hotel pun okay, banyaknya lelaki. Tapi niat dia pun bagus. Maksudnya dia boleh masak apa yang dia suka. Maksudnya tak perlulah mungkin nak susahkan orang lain ke. Ya, dia betul. Masak sendiri kan, kan. Tiba-tiba cakap makanan nak lapar. Tak boleh. Positif. Ini. Okay, good. Okay. Baik, okay, sebelum tu saya nak murid-murid yang ada di talian ambil pen dan juga kertas. Kita akan buat satu aktiviti mengenai potensi diri. Okay. Saya nak tengok macam mana potensi Azhar dan juga murid-murid saya. So kita mulakan. Kami kena buat sama-sama ni, cikgu. Saya bagi situasi. Jadi lepas tu kamu lukis. Okay. Sekarang ni saya nak semua sekali saya pejamkan mata. Saya nak pinjam telinga saja. Tangan memegang pen dan juga letak dekat kertas. Situasi yang pertama adalah bayangkan kamu berada pada tahun 1957. Di mana pada hari itu adalah hari kemerdekaan Malaysia. Pada masa yang sama kamu melihat satu bendera berdiri tegak iaitu bendera Malaysia. Dengan mata kamu yang tertutup, dengan tangan kamu memegang pen, lukiskan apa kita nak lukis? Lukiskan bendera bintang cikgu. Negara Malaysia yang ada 14 bucu tu. Bintang. Lukis bintang je cikgu. Betul. Lukis bintang negara Malaysia sekarang. Dalam masa 10 saat. 10 1 9 2, 3 8 4, 7 6 6 5 4 3 2 1. Buka. Tengok macam mana kamu punya bintang. Ini bintang saya, cikgu. Bintang ke durian tu. Mungkin tunjuk mana yang murid punya. Ada yang tak bersambung. Ada yang jadi pada durian Belanda. Yang betul dia adalah macam ni. Satu lagi, cuba. Sekali lagi. Kena tutup mata juga. Tutup mata. Saya nak minta telinga kamu untuk didengar. Kamu adalah ketua kumpulan yang membawa satu kumpulan dalam hutan. Cikgu. Lepas itu tersesat. Pada masa yang sama, ada satu lembaga kat depan. Lembaga tu adalah seekor haiwan iaitu harimau yang bengis. Bengis yang ada taring yang tajam. Dengan mata kamu yang tertutup, lukiskan wajah harimau tersebut. Wajah harimau ni. Yang garang. Lepas tu ada taring dan sebagainya. Wajah harimau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buka mata. Murid-murid bergelak kan. Jadi apa tu? Kita tengok. Tak sanggup cikgu nak tengok lagi sendiri cikgu. Muka pun tak sampai. Mana taring dia? Taring. Ini anak cikgu. Anak dia. Anak dia. Tengok tu. Jadi kucing. Dan sebagainya. Sepatutnya gambar dia macam ni. Harimau yang bengis dengan taring dia. Saya buat begini supaya kita nak tahu. Kita ingat balik. Walaupun kita tengok bendera Malaysia tu tiap-tiap hari. Betul. Tetapi kita tak mampu membuat bintang tu. Sebab apa? Sebab mungkin kita tidak fokus, cikgu. Satu tak fokus, tu lagi kita bukannya ada usaha untuk itu. Walaupun kita tahu memang mereka yang hebat ni dia memang ada dengan pakai pembaris dan sebagainya. Kita cuba juga untuk recall walaupun nampak tu betul tapi bila dipancarkan benda dia lain kan. Tetapi kadang-kadang ada cakap kita tutup mata tak boleh tapi kita jangan lupa kalau orang buta macam mana. Orang buta pun dia tidak nampak lagi, tak nampak. So macam mana dia boleh lukis dengan cantik contohnya? Macam ni. Lukisan ni cantik daripada seorang yang cacat penglihatan. Ni berkaitan dengan potensi. Jangan kita kata potensi itu hanya untuk macam kita saja, orang biasa. Orang macam murid MBK, murid berkepulauan khas pun boleh buat juga. Tak pada akademik, dia boleh kepada benda-benda yang lain. Itu kita jangan limitkan ataupun kita jangan terhadkan keupayaan masing-masing. Kadang-kadang potensi ini kita tak nampak, orang lain nampak.
Okay, kalau kendiri kita akan buat, kalau kita nampak dia boleh pergi jauh. Kalau orang nampak, oi, boleh buat ni. Okay, cuba buat. Dan kalau nampak potensi tu boleh pergi jauh, dia akan jadi positif. Okay. Maybe cikgu, mungkin kita kena say no ataupun tak boleh say no sebenarnya. Kan, kalau contoh mungkin macam cikgu cakap tadi lah, kalau orang nampak potensi diri kita, kadang-kadang kan dalam kalangan kita, saya sendiri pun kadang-kadang kita, oh saya tak boleh lah abang nak buat macam ni. Saya tak boleh lah cikgu. Kan, maksudnya kita dah meletakkan tidak kepada diri kita sebelum kita mencuba. Ya, betul. Sebab tu saya tadi saya kata, bila pemikiran positif dicampur dengan potensi, dia akan jadi perkara yang bermakna. Ya, itu dia. Okey. Kita kenalah secara berkala ataupun kita kena buat latihan-latihan secara berterusan. Okey. So, sepertinya hari ini kita buat, hari ini kita akan dapat berjaya. Okey. Kita pun ada rentetan-rentetan peristiwa sehingga kita dapat kejayaan. Itu dia. So mesti digamblingkan sekali cikgu. Kita mengenal kita mengenal diri kita dan juga kita mestilah orang kata apa, mengenal potensi yang ada dalam diri kita. Baik cikgu, masa sangat-sangat mencemburui kita dan hari ini kita saya dah ingat 2 jam. Itulah cikgu. Saya pun semangat saya ni. Saya pun kalau boleh nak request 3 jam cikgu. Nak bersama dengan cikgu, tapi apakah daya cikgu. Masa sangat mencemburui kita. Tadi kita dah dapat belajar 7 ciri dan juga potensi diri. Jadi mungkin kata-kata akhir cikgu lah untuk penonton-penonton dan juga pelajar-pelajar kita di Google Meet berkenaan dengan topik dan juga subjek yang kita belajar pada hari ini cikgu. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, pemikiran positif, okey, di mana kita perlu mengamalkan supaya kita dapat perkara yang bermakna. Okay, kita kena walaupun di mana-mana saja kita perlu pemikiran positif ini, okey. Dan pada masa yang sama kita ada potensi, kita cuba untuk kembangkan supaya potensi itu boleh menjadi kerjaya. Contoh macam dekat depan ni, boleh saya ke depan? Ya, silakan cikgu. Okey. Contoh kalau macam kita tengok potensi kat sini, okey, kalau macam peralatan sukan ni, orang yang main sukan dia akan menjadi apa? Jadi ahli sukan. Ahli sukan. Orang yang suka menjahit. Okey, dia akan jadi apa ni? Breaker fashion. Breaker fashion, betul eh. Kadang kita tak tahu dia boleh ada potensi tu eh. Okey, orang yang penulis, selalu tulis-tulis ni, okey, dia akan jadi apa? Penulis buku ataupun editor. Okey, yang ini kita tengok tadi, okey, kalau dia dah tahu melukis, okey, dia akan jadi seorang pelukis. Okay, sekarang ni pelukis bukannya hanya di canvas. Betul. Okay, jadi designer dalam teknologi pun boleh. Betul. Dan sebagainya. Okay. Dan sekarang ni semua di ujung jari cikgu. Ya, betul. Itu dia. So macam apa yang cikgu kata tadi, sebenarnya jangan kita sempitkan diri kita akan kemampuan dan juga kekurangan yang ada pada diri kita. Kita rasa macam tak boleh buat semua benda. Kita tak kenal potensi diri. Baik. Terima kasih banyak cikgu atas kesudian. Nak lagi ni. Saya pun nak lagi cikgu, tapi ataupun masa sangat mencemburi kita. Terima kasih banyak cikgu Jafri dan juga rakan-rakan di Google Meet daripada SMK Session 4 Kota Damansara Selangor. Terima kasih banyak. Bye bye. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus setia di Didik TV KPM. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Positif kan anda. Bye. Apabila melakukan sesuatu perkara yang baik, menurut fikiran, jangan teragak-agak untuk memuji diri kita sendiri walaupun sedikit. Ianya akan mendorong kita melakukan perkara baik itu pada masa akan datang, dan sambil membuat diri kita akan rasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Kita berbuat baik kepada diri sendiri. Pemikiran negatif mengenai rasa tidak selamat atau kegagalan diri sendiri mungkin sangat sukar untuk kita atasi. Tapi berusahalah untuk baik kepada diri sendiri dan bukannya menyalahkan diri atas kesilapan. Berfikirlah tentang perkara yang baik dan membuat perkara yang tindakan yang positif sebagai peringatan tentang siapa kita sebenarnya. Saya sebagai ibu memberi galakan kepada anak saya supaya mengamalkan pemikiran positif dalam hidup dan memberi sokongan kepada anak saya menyertai apa jua aktiviti yang dianjurkan di